Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai. Hai. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hai. Okay, baik, kita mulakan majlis pada petang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Hai adik-adik semua. Apa khabar semua? Diharapkan adik-adik semua sehat walafiat ya. Baik. Saya Cikgu Aisyah daripada Akademi YouTuber bersiaran dari channel Cikgu yang hebat iaitu Cikgu Laura dari SJKC Ciwen Wilayah Persekutuan Labuan atau lebih dikenali sebagai Cikgu Laura Yonishe. Hai Cikgu Laura. Hai. Hai semua. Selamat petang. Baik, sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ini, marilah kita sama-sama berkati majlis ilmu kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Bersiaran kita sekali lagi dalam kelas tuition online Akademi YouTuber yang juga merupakan kerjasama dengan E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kali ini dalam siri yang pertama ya, bagi Cikgu Laura bersiaran di channel beliau yang membawakan kelas tuition online percuma PJPK Sekolah Rendah. Baik, sebelum kita teruskan kelas kita, ingin saya ingatkan kepada semua murid dan para penonton yang ingin menghantar komen, silalah menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Laura nanti ya. InsyaAllah, moga kelas kita pada petang ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua murid. Ambil peluang ini ya. Walaupun dah dekat cuti sekolah, namun cikgu-cikgu di sini masih lagi bersemangat untuk mengajar anda-anda semuanya. Jangan lupa ikuti setiap kelas online percuma. Ingat, bermulanya percuma, selamanya bercuma. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, ingin saya perkenalkan ahli konti dalam kelas live PJPK kita pada petang ini. Saya perkenalkan guru-guru yang hebat, penuh committed untuk bersama-sama anda pada petang ini. Saya Cikgu Aisyah sebagai moderator anda pada petang ini. Diikuti dengan Cikgu Sabria sebagai host control yang akan mengawal semua technical live kita pada petang ini. Okey, seterusnya Cikgu Idayu sebagai pemerhati. Hai Cikgu Idayu. Hai, enjoy our class today. Ajak lagi kawan-kawan. Ya, ha, cukupkan 100 orang, kalau boleh lebih lagi 100. Jom ajak kawan-kawan. Okey, seterusnya tidak lain dan tidak bukan siapa lagi kalau bukan presenter kita pada hari ini iaitu Cikgu Laura. Hai Cikgu Laura. Hai, 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 hai. Ha, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe tu. Okey, kita akan mulakan kelas sebentarlah sahaja lagi. Tunggu, jangan tak tunggu. Okey. Okey, baik. Juga diingatkan kepada semua murid-murid, link CJ penyertaan akan diberikan di penghujung kelas pada petang ini. Sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat dalam tempoh setengah jam selepas live.
Baik, tanpa melenggahkan masa lagi, jom kita ikuti kelas PJPK kita pada petang ini yang akan disampaikan oleh Cikgu Laura yang bertugas di SJKC Ciwon, Wilayah Persekutuan Labuan. Dipersilakan Cikgu Laura. Oke, izinkan Cikgu share dulu ya. Baiklah, sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, Cikgu ingin memperkenalkan kepada semua murid-murid dan para penonton sekalian, ahli-ahli panitia dalam pendidikan jasmani dan kesehatan. Baik, kita lihat siapakah gerangannya. Baik, ini merupakan tidak lain dan tidak bukan. Ha, Teacher Idayu. Yang comel. Ha. Siapa yang belum singgah lagi ke channel Cici Dayu, sila berbuat demikian sebentar lagi ya selepas kelas kita pada hari ini. Baik, seterusnya kita lihat siapa. Ha, ini dia Cikgu Lindzek. Ha, Cikgu Simply Bing Lindzek. Terdapat banyak video-video yang menarik di dalam channel Cikgu Lindzek. Baik, seterusnya kita lihat. Ha, ini merupakan channel Cikgu sendiri, Laura Leonice. Ha, nanti jangan lupa murid-murid boleh lihat video-video yang telah Cikgu sediakan. Baik, seterusnya kita lihat pula. Ha, ini dia Cikgu Wei. Ha, Cikgu Wei ni seperti yang murid-murid semua sudah tahu, ha, mempunyai dua wajah di situ. Ha, dengan moto. Ha, dengan motonya simple dan bermanfaat. Nah, hai Cikgu Wei. Ha, Cikgu Wei ada bersama-sama dengan kita pada hari ini ya. Baik, seterusnya kita lihat siapakah. Ha, Cikgu Sabaria, jari jemari Alia. Cikgu Jamaria, Cikgu Sabaria ni akan menjaga kelas kita dari mula hingga ke akhir kelas. Baik, seterusnya kita lihat siapa. Ha, Cikgu Jamali. Ha, Cikgu Jamali baru sahaja bersiaran dengan kita pada petang tadi. Ha. Baik, sekarang kita lihat siapakah yang seterusnya ya. Baik, Cikgu, ha, ini dia Cikgu Aisyah yang comel, yang cantik manis. Oke, ini merupakan channel Cikgu Aisyah. Jangan lupa singgah nanti ya. Baik, seterusnya kita lihat. Ha, kita ada Cikgu Jinggo Johan. Oke, Cikgu Jinggo Johan mengajar subjek PJPK juga dan bahasa Melayu. Baik, seterusnya kita lihat siapakah. Ha, kita ada Sigu Jin. Ha, Sigu Jin. Kalau dalam bahasa Sabah, Sigu tu cikgu lah. Kalau Jin tu, ha, macam yang Jin tu lah, monster. Tapi, ha, yang ni nama sahajalah di channel Cikgu Sigu Jin ni. Sebenarnya nama penuh beliau ialah Cikgu Raimon. Okey, seterusnya kita lihat. Ha, ini. Ha, ini terdapat ramai lagi cikgu-cikgu yang berada di dalam panitia pendidikan jasmani dan kesehatan yang akan bersama-sama dengan semua murid-murid pada masa akan datang. Baiklah, sekarang kita lihat. Okey. Ha, kita akan mulakan kelas. Sudah ready? Sudah bersedia murid-murid? Boleh type di ruangan chat itu, kami sudah bersedia. Ha, dengan semangat ni. Ha. Tapi pada hari ini kita tidaklah bersenam, kita tidaklah berzumba. Ha. Berzumba. Nanti kita akan berzumba pada kelas bersama dengan Teacher Idayu. Kemudian pada hari yang seterusnya ya. Baik, pada hari ini Cikgu akan mengajar topik yang bertajuk kecederaan ringan. Ha, kecederaan ringan. Semua tahu kan apa tu yang dimaksudkan dengan kecederaan ringan ni. Jadi kita lihat apa yang terdapat di dalam
pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita teruskan. Okey, sebelum tu cikgu perkenalkan dahululah. Diri cikgu ni mungkin ramai yang tidak kenal dan ada yang sudah ada yang sudah kenal. Kalau yang kalau murid-murid cikgu memang sudah mengenali cikgu lah. Okey, ini merupakan profil cikgu. Nama penuh cikgu sebenarnya ialah Laura Leoni binti Peter Lok Tiang Shin. Ha, mesti ada yang tertanya-tanya, ha? Cikgu Laura ni berbangsa apa? Berbangsa Cina ke? Ha, ya, sebenarnya cikgu Laura ni berbangsa Kadazan. Okay, Kadazan ya. Baik, cikgu mengajar di sekolah SJK Siciwen Wilayah Persekutuan Labuan dan mempunyai pengalaman mengajar selama lebih kurang 7 tahun. Dan subjek yang cikgu ajar ialah Bahasa Melayu, PJPK dan PSD, ha, Pendidikan Seni. Okey, sudah dapat mengenali dengan cikgu ya. Baik, sekarang kita teruskan. Sudah sedia semua? Sudah sedia? Kita boleh sudah, cikgu. Okay, ramai, ramai yang dah bersedia ni. Okey, baik. Sekarang ni apa kata kita nyanyi dulu? Kita nyanyi dulu. Lagu, lagu menggunakan melodi lagu Anak Ayam Turun 10. Menarik ni, menarik. Okay. Ada goyang-goyang ke cikgu? Boleh, menarik. boleh saja. Okay, kita mula. Okay, kita menarik. Kita menyanyi. Marilah kawan, mari kawan, mari belajar. Di hari ini, mari belajar bersama-sama. Marilah kawan, mari kawan, mari belajar. Subjek PK bertajuk kecederaan ringan. Marilah kawan, mari kawan, mari belajar. Di hari ini, mari belajar bersama-sama. Marilah kawan, mari kawan, mari belajar. Subjek PK bertajuk kecederaan ringan. Wow, tu suara cikgu Laura kah? Suara cikgu Laura kan? Baiklah. Jadi, boleh kita teruskan? Okay, kita teruskan. Baik, murid-murid, sila lihat apa yang kamu lihat di dalam gambar ini ya. Ha, apa yang kamu nampak di situ? Terdapat, ha, boleh type di ruangan chat, boleh type di ruangan chat. Apa yang kamu lihat dalam gambar ini yang cikgu tunjukkan ni? Ha, apakah ni? Baiklah, kita lihat. Ha, apakah kecederaan yang mungkin dialami oleh mereka dalam situasi ini? Ha, apakah kecederaan yang mungkin dialami oleh mereka dalam situasi ini? Ha, murid-murid boleh share dekat ruangan komen tu. Ha, biasanya kalau bermain ke apa, apa kecederaan yang awak sering alami? Kan, Cikgu Aisyah? Betul. Ha, apa yang dialami? Ha, baik, ada yang sudah jawab, terjatuh, cedera ringan. Betul. Ada bermacam-macam kan? Jenis-jenis kecederaan, luka kaki atau tangan. Okey, kita lihat. Terjatuh. Baiklah, sebenarnya. Betul. Sebenarnya apa yang murid-murid type tadi itu memang betul. Tapi hari ini kita fokus kepada
dua sahaja ya, iaitu lebam dan terselio. Ha, kecederaan yang mungkin ialah lebam dan terselio. Ha, ni yang penting ni. Sebab kecederaan jenis jenis kecederaan yang macam ni ni memang selalu murid-murid akan alami. Pasti ada. Cikgu percaya semua orang pun pernah mengalami lebam, pernah mengalami terselio. Ha, ini merupakan jenis kecederaan yang ringan. Okey, siapa yang pernah mengalami lebam ni? Yang pernah mengalami terselio, ada tak? Ha. Saya cikgu. Oh. Saya. Mesti. Cikgu weh mesti selalu kan cikgu weh? Sebab ha, cikgu weh banyak main bola. Ya, betul. Betul. Baiklah, kita lihat apa lebam ni sebenarnya ya. Okey, ha. Kita lihat di sini. Okey, cikgu terangkan terlebih dahulu yang lebam ni. Okey, kalau kamu lihat dalam gambar tu ada lebam-lebam. Itulah lebam tu yang ada tanda apa ni? Ada tanda merah, ada tanda biru-biru tu. Ha, okey. Lebam ni ialah keadaan permukaan kulit yang kebiruan akibat kecederaan salur darah pada lapisan dalam kulit. Ha. Okey, cikgu ulang semula. Keadaan permukaan kulit yang kebiruan akibat kecederaan salur darah pada lapisan dalam kulit. Ha, boleh lihat dalam gambar di sebelah tu. Ha, tu yang apa ni? Lebam pada bahagian lengan. Okey? Kemudian terselio pula apa? Apalah ni terselio ni? Pernah dengar tak perkataan terselio ni murid-murid? Ha. Terselio ini adalah keadaan regangan pada sendi yang melebihi had pergerakan sendi tersebut. Ha, kamu boleh lihat dalam gambar. Kan ada yang terselio pada buku lali itu. Kenapa boleh terselio kat situ? Ha, sebab keadaan regangan pada sendi itu melebihi pada had yang sepatutnya. Ha, bila dia melebihi akan berlakulah kecederaan terselio. Ha. Okey, selalunya terselio ni, ha, dia boleh berlaku pada bahagian buku lali dan bahagian siku. Ha, selalunya kalau terjatuh tu tersilap sahaja, ha, memang terselio lah tangan, terselio lah siku. Ha, kan? Baik. Ramai ramai komen saya pernah ramai komen ni pernah terselio. Ha, ni mesti ni main tidak berhati-hati kan? Itu yang menyebabkan kita mengalami kecederaan ringan seperti lebam dan terselio. Ha, baiklah. Ha, apa dia? Terselio ni maksudnya kecederaan yang pada joint kan? Sendi. Dekat, ha, betul. Dekat isi tu tak kita tak panggil terselio kan? Kalau kita lupa. Betul. Dia adalah bahagian pada bahagian sendi tu. Kalau terlebih, kalau macam tangan kita ni kan, kalau terlebih pusing tu, terselio lah tu. Ha, mesti akan rasa sakit. Okay. Lepas tu ada macam bengkak. Ha, itulah terselio lah. So, murid-murid kena bezakan benda tu. Murid-murid. Jadi kena bezakan. Lebam dia beza. Dengan terselio dia berbeza ya, tak sama. Okey, tapi kalau terselio memang ada kesan lebam. Okey, baiklah sekarang kita teruskan. Baik, lebam. Ha, yang macam ni lah lebam. Ha, dalam gambar tu. Kamu nampak kesan lebam ni, tu ada kebiru-biruan, ungu-ungu ha, warna dia. Ni apa gambar dia, cikgu, murid, gambar murid cikgu Laura ke ni? Lebam ni? Oh tak, yang gambar ni cikgu. Cikgu ambil dari sumber-sumber yang dipercayai. Yeah, yeah. Okey, baik. Sekarang kita teruskan. Kita tengok apa punca-punca lebam ni. Ha, tengok punca lebam. Yang pertama, hentaman atau hentakan objek keras. Ha, faham tak? Apa tu hentaman atau hentakan? Ha, tiba-tiba dihentak dengan objek keras. Apa tu? Tak, sebenarnya bila berlaku hentaman, kadang-kadang bila kita bermain, kita terjatuh, kita tertendang batu ke, ha, lebam lah di bahagian kaki kita tu. Kan? Okay? Cikgu ataupun, Laura, ada soalan dari adik Nur Izzah. Adik saya selalu lebam di kepala. Kalau dah baik, kiri dapat kanan. Kalau dah sembuh kanan, lebam belakang,
Oh, banyaknya lebam. Macam tu kena jumpa doktor. Kalau kalau teacher Ida you, saya rasa perlulah jumpa doktor kan? Kalau ah, dah kiri, kanan, depan, belakang. Macam bahaya je. Betul. Mungkin kenapa lebam tu? Kenapa lebam tu? Kena tahu punca dia juga. Kenapa lebam tu kan? Itulah kita lihat dulu apa punca-punca dia ya. Kalau punca tu akibat daripada hentakan, ha, kita sudah tahu apa apa puncanya. Jadi sekarang kita teruskan perlanggaran antara manusia, hewan atau objek. Ha, di sini dia kata perlanggaran. Ha, kalau terlanggar sesuatu, terlanggar kawan dengan kawan pun boleh menyebabkan lebam. Ha, terlanggar dengan haiwan. Ha, haiwan. Ha, apa ni haiwan? Kemudian ataupun objek. Ha, contohnya berlari, bermain-main kan. Lepas tu berlari laju-laju, kemudian terlanggar dinding ke, terlanggar pokok ke. Ha, itulah terlanggar dengan objek. Jadi menyebabkan kesan lebam. Kalau terhantuk kepala dengan dinding, ha, mesti lebam kan. Ha, itulah punca dia lebam. Kata kiri kanan kan. Ha, tu. Okey, baik, seterusnya kita lihat lagi. Ha, yang ni yang selalunya terjatuh. Bila terjatuh, selalulah mendapat kesan lebam. Ha, yang ni selalu berlaku kepada adik-adik kita yang kecil tu ya. Ha, kalau siapa yang ada adik dekat sini? Ha, kalau ada adik, ha, jagalah adik dengan baik. Kalau adik tu bermain-main, kemudian terjatuh, pasti lebam. Ha. Macam macam anak cikgu sendiri pun begitu juga. Bila bermain terjatuh, ha, lebamlah dekat tangan, lebamlah dekat kaki, lebamlah dekat kepala, ha, lebamlah tu. Kan? Ha, baik. Ya. Sekarang murid-murid dah faham apa yang dimaksudkan dengan punca lebam tu? Boleh faham? Ha, sila tai faham di ruangan cek. Ha, kalau dah faham tu maksudnya cikgu tahulah yang murid-murid semua ni dah faham tentang punca-punca lebam. Okey, sekarang boleh kita teruskan? Ha, boleh kita teruskan. Boleh, cikgu. Okay, baik, boleh. Kita lihat pula apakah gejala lebam. Ha, gejala lebam ni. Apa dia? Ha, tengok. Yang pertama, bengkak. Ha. Bila sudah terjatuh, ada lebam-lebam, kemudian berlakulah bengkak. Ha, bengkak pada bahagian-bahagian yang terkena lah. Okey? Kemudian berasa sakit dan lengu. Ha, rasa sakitlah dekat tempat lebam tu kan. Ha, kalau kita tekan, ha, lebam dekat tangan. Warna biru dah. Bila tekan, aduh sakit. Ha, tu rasa sakit dan rasa lengu dekat situ. Okey? Seterusnya, kawasan tercedera tu dia berasa panas. Ha, rasa macam panas-panas lah. Bukan rasa sejuk ya. Rasa panas. Ha, sebab ada sakit-sakit kan. Cedera pun. Ha, itulah. Kemudian seterusnya ialah kawasan tercedera berwarna biru atau ungu. Ha, yang ni. Kita boleh lihat gejala lebam tu. Ha, dekat kawasan yang tercedera tu memang ada warna. Berwarna biru ataupun berwarna ungu-ungu. Ha. Tapi bila dia apa ni, bila lebam ni semakin sembuh, apa warna yang muncul? Siapa pernah perhatikan kecederaan lebam tu? Bila cedera dah lebam, dah biru, dah ungu, kemudian lama-kelamaan dia akan sembuh. Tapi sebelum dia sembuh tu, dia bertukar menjadi warna apa? Cikgu Lara, ada pula soalan lain ni daripada Cikgu Ida Rahim. Kalau bangun tidur, tiba-tiba ada lebam, orang tua-tua kata kena gigit hantu. Kalau sains kata apa ya cikgu weh? Sebab cikgu weh. Macam mana? Ayo, ada. Macam mana? Kita kejap, kejap. Ada soalan bonus daripada cikgu Ida Rahim. Kalau bangun tidur, tiba-tiba ada lebam, orang tua-tua kata kena gigit hantu. Ayo. Tapi kalau sains kata apa ya? Yang ini kita kena rujuk pada pakar ni. Nanti kena buka kamus. Kena buka kamus nanti. Kita sama-sama nanti kita cari jawapannya. Cikgu tahu lebam dekat ikannya. Cikgu eh. Ikan dan ayam. Okey. Okey. Yang tu kita simpan dulu.
Baik, kita teruskan. Okey, cara rawatan lebam. Ha, kita lihat pula cara macam mana nak rawat lebam ni. Okey, yang pertama sekali kita tuam sejuk menggunakan ais selama lebih kurang 10 minit setiap 2 jam selama 2 hari. Ha, tuam sejuk. Tahu tak macam mana nak tuam sejuk ni? Ha, selalunya kalau kita nak tuam sejuk ni, kita ambil kain ataupun tuala kecil tu ataupun towel, okey. Kemudian ambil ais yang ketel-ketel tu, yang biji-biji tu. Kemudian letak dalam tuala tadi, kemudian kita macam bungkus lah, buat dalam satu bungkusan, kemudian kita tuam. Kita apa ni, letak pada kawasan yang cedera tu. Lebih kurang 10 minit setiap 2 jam. Ha, 10 minit, 2 jam. Bukan 2 jam ya, maksudnya di situ ialah selepas 2 jam, okey, buat lagi dalam 10 minit. Kemudian dah 10 minit, rehat lagi. Selepas 2 jam, buat lagi 10 minit. Ha, selama 2 hari. Ha, buat selama 2 hari. Supaya cepat sembuh. Ha, kemudian yang kedua, cara yang kedua pula ialah tuam panas dan sejuk selang-seli selama lebih kurang 10 minit. 3 kali sehari selepas 3 hari kecederaan berlaku. Ha, nampak dekat situ kan? Ha, yang pertama tu mula-mula kita tuam sejuk dahulu. Tuam sejuk tu selama 2 hari. Selepas tu nak selepas hari yang ketiga tu kita tuam panas dan sejuk selang-seli selama lebih kurang 10 minit. Sama juga ya, 10 minit. Sebanyak 3 kali sehari selepas 3 hari kecederaan berlaku. Ha, kenapa kita nak buat dengan cara rawatan lebam ni? Supaya cepat sembuh. Ha, kamu lihat di situ. Tempo untuk sembuh antara 5 hingga 7 hari. Ha, lama juga kan tempo lebam ni nak sembuh. Betul, betul. Tempo untuk sembuh. Ha, yang macam tadi tu cikgu kata bila nak sembuh tu, lebam tu dia warna apa? Ha, siapa boleh jawab? Ada yang jawab ke? Ha, cikgu tak nampak lagi jawapan dia di situ. Okey, tak apalah, cikgu bagi tahu sajalah. Siapa perasan kalau yang cara apa ni, lebam tu mula-mula dia warna biru kan, kebiruan, keungguan, tapi bila dah nak sembuh tu warna dia bertukar menjadi warna kekuningan. Ha, lepas dah kekuningan tu sembuh, dah hilang. Dah tak ada lebam, sembuh dah. Okey? Okey, sekarang kita teruskan pula lihat tentang terselio. Ha, tengok kaki. Aduh, sakitnya kaki dekat sini. Kalau apa ni, cedera ataupun terselio dekat kaki ni, ha, jalan tu boleh lurus lagi ke? Mesti jalan tempang kan? Tak boleh, sakit. Ha, betul. Sakit. Sama juga dengan dekat siku. Nak gerakkan pun susah tangan tu. Tak boleh bergerak. Ha. Okey, baik. Sekarang kita lihat apakah punca terselio. Ha, punca yang pertama. Apa dia? Okey, terpijak permukaan yang tidak rata. Okey, macam mana pula terpijak permukaan yang tidak rata ni boleh menyebabkan terselio? Ha, kadang-kadang permukaan yang tidak rata tu dia boleh menyebabkan kaki kita tu terpelecok. Ha, faham tak? Siapa tahu apa tu terpelecok? Ha, mungkin ada murid yang tidak tahu kan apa tu terpelecok. Terpelecok tu yang dia macam tersilap langkah lah. Terpeleot ke? Ha, terpeleot. Ha, bila ada ke dalam bahasa terpeleot. Melayu terpeleot? Cikgu Sabariah. Cikgu kan, cikgu bahasa Melayu. Cikgu bahasa Melayu ada tak perkataan terpeleot? Tersalah pijak, ya, tersalah pijak. Kan, terpijak permukaan yang tidak rata, tiba-tiba terpeleot lah kaki tu. Tapi dalam bahasa Melayu sebenarnya terpelecok. Okay, terpelecok. Okay, punca terselio seterusnya ialah mendarat dengan teknik yang tidak betul. Okey, ini bagi mereka yang melakukan aktiviti lompatan.
Okey, apabila melakukan aktiviti lompatan kemudian mendarat dengan teknik yang tidak betul, dia boleh menyebabkan kaki atau tangan kita terseliuh. Ha, jadi kenalah berhati-hati. Okey? Ha, yang ni cikgu rasa semua pun faham. Baik, seterusnya ialah tergelincir akibat lantai licin atau berpasir. Ha, yang ni. Kalau lantai licin, ha, mestilah kita akan tergelincir kan. Kemudian kalau tergelincir, selalunya bila kita tergelincir ni, kita bukan dalam keadaan yang bersedia kan. Jadi bila kita tidak berada dalam keadaan yang bersedia, kita akan mengalami kecederaan. Ha. Kemudian dia kata di situ tergelincir akibat lantai licin atau berpasir. Ha, yang berpasir ni, ha, sama juga. Kalau berpasir pun dia boleh menyebabkan kita tergelincir. Ha, bila kita tergelincir, kita terjatuh, mengalamilah kecederaan. Ha, kan? Cikgu Laura, ha. Mendarat tu macam buat aktiviti macam lompat jauh ke? Betul ke? Macam ha, apa, bila dia melompat, tiba-tiba mendarat tu dia terpeleh. Terpelecok. Kan? Biasanya kalau buat aktiviti pendidikan jasmani kan ada lompatan kan? Betul. Aktiviti lompatan, lompat jauh, lompat tinggi, semua tu memang memerlukan lompatan. Jadi bila mendarat dengan teknik yang tidak betul boleh menyebabkan terseliuh. Okey, sekarang kita teruskan. Okey, apakah pula gejala terseliuh ni? Ha. Sekarang kita lihat. Okey, cedera pada sendi dan ligamen. Ha, ni. Cedera pada sendi dan ligamen tu yang macam kita lihat dalam gambar ni, kaki ni. Ha, kecederaan tu berada di sini, pada sendi. Okey, kalau yang ni cedera bahagian apa tu? Kamu lihat gambar kaki tu, kecederaan pada bahagian buku lali. Okey. Pada sendi di situ dan ligamen. Ligamen tu ialah macam yang bahagian sendi tu lah. Okey. Kemudian yang dalam gambar yang satu lagi tu ialah gambar siku. Ha tu. Okey, cedera pada bahagian sendi tu. Maksudnya bila sudah cedera bahagian situ, kita tidak boleh menggerakkan bahagian itu dengan sewenang-wenangnya. Kita akan rasa sangat sakit. Kemudian bahagian di situ tu dia akan bengkak. Ha, kan? Jadi itulah di antara dia. Seterusnya ialah ha, kawasan tercedera tu berasa panas. Ha, kamu akan rasa macam panas-panas lah bahagian yang tercedera tu. Okey? Ha, sama juga dengan macam lebam tadi ya, sebab bila terseliuh ni memang ada lebam. Okey? Memang ada lebam. Okey, seterusnya kita lihat. Ha, ni bengkak dan lebam. Ah, yang macam cikgu terangkan tadi tu, bengkak dan lebam. Bila terseliuh mesti akan berlaku bengkak. Kemudian ada lebam. Ha. Kan? Ha, siapa tu? Leng Hiong Tiong, dia kata saya ada. Kaki saya gejala terseliuh. Ha. Kaki dia kaki gejala terseliuh ni. Okey. Baik. Dan ya, seterusnya gejala terseliuh ni ialah sukar bergerak. Ha, macam yang cikgu cakap tadilah. Kalau kaki dah cedera memang suka nak bergerak kan. Nak berlari pun tak boleh. Nak berjalan laju-laju lagi lah tak boleh. Kenalah berjalan perlahan-lahan dengan terhincut-hincut. Kan? Ha. Betul. Ha. Jadi itu adalah gejala. Ha, betul. Itulah. Jadi kenalah berehat. Kemudian kena buat cara rawatan. Ha, cara rawatan terseliuh. Okey, dia lebih kurang juga macam yang apa ni? Cara rawatan lebam tadi tu. Ha, yang pertama, tuam sejuk menggunakan air selama lebih kurang 10 minit setiap 2 jam selama 2 hari. Ha, sama juga. Ha, tuam sejuk menggunakan ais. Ha, lebih kurang 10 minit setiap 2 jam selepas 2 hari. Kemudian selepas itu, ha, sama jugalah seperti yang kita buat untuk kesan apa ni cara rawatan lebam tadi, iaitu tuam panas dan sejuk
Selang-seli selama lebih kurang 10 minit 3 kali sehari selepas 3 hari kecederaan. Ha, tapi untuk apa ni, untuk terseliu ni, kecederaan terseliu ni sembuh, dia mengambil masa yang lebih lama. Iaitu tempoh untuk sembuh tu 2 hingga 3 minggu. Ha, 2 hingga 3 minggu. Tak boleh buat aktiviti-aktiviti yang lain. Kena rehat sahaja, ya. 2 hingga 3 minggu. Cikgu Laura. Ha. Yeah. Kalau lebih daripada 2 hingga 3 minggu tak sembuh-sembuh, boleh pergi jumpa doktor kan? Ah, boleh. Yang tu kita akan lihat lagi selepas ni. Cara rawatan yang lain. Ha, ada lagi. Okey. Baik. Okey. Ha, yang ni tu cara bantu mula untuk merawat kecederaan lebam dan terseliu. Okey, ini adalah untuk macam cara bantu mula untuk merawat bagi kedua-dua kecederaan ini. Okey, kita menggunakan prosedur PRICER. Ha, macam mana nak sebut tu? Pricer. Ha, Pricer kah? Pricer kah? Bolehlah, PRICER. Okey. Prosedur PRICER. Jadi kita lihat apakah prosedur PRICER ni. Okey, kalau yang P tu, ha, P ni ialah prevent ataupun protect. Ha, yang membawa maksud lindung. Ha, kita lindung maksudnya dengan cara berhenti melakukan aktiviti. Ha, sebab kalau kita terus melakukan aktiviti semasa kita mengalami kecederaan, keadaan akan menjadi lebih teruk. Okey, seterusnya iaitu R. Apakah itu R? Ha, R itu ialah rest. Rest itu apa dia pula? Ha, rest itu bermaksud rehat. Ha, okey. Maksudnya kita rehatkan bahagian yang mengalami kecederaan, bengkak atau terseliu ataupun lebam. Saranlah, jangan buat apa-apa. Ha, kalau nak cepat sembuh, mesti rehat. Baik, seterusnya ialah I. Apa tu I? Ha, I ialah ice. Tuam sejuk dengan menggunakan ice. Ah, yang tu dalam gambar tu kamu lihat, itulah dia caranya macam mana kita nak tuam. Ha, boleh faham kan? Ha, nampak kita boleh tuam sejuk dengan menggunakan ice. Okey, yang ni kita dah lihat PRI. Okey, sekarang kita lihat pula tentang CER. Ha, apa tu? Baik, C ialah compress. Apa ni compress ni? Ha, compress tu dia bermaksud memberikan tekanan. Okey, memberikan tekanan dengan cara membalut kawasan yang tercedera untuk mengenakan tekanan pada kawasan yang tercedera. Okey, maksud di situ kalau kita balut, okey, kita akan rasa bahagian yang tercedera itu mengalami kurang sakit. Betul tak? Ha, siapa yang pernah apa ni? Siapa yang pernah membalut bahagian yang tercedera tu? Ha, kalau kamu selalu lihat contohnya kawan-kawan ada yang tercedera ketika bersukan tu, bila kaki terseliuh kemudian dibalut, ha, itulah tujuan dia tu. Ha, kita kompres dengan cara membalut kawasan yang tercedera untuk mengenakan tekanan pada kawasan yang tercedera supaya tidak supaya dia boleh mengurangkan kesakitan. Okey, seterusnya ialah E. Eva elevation. Ha, apa tu elevation? Ha, elevation ni bermaksud kita mengangkat ataupun mengampu. Ha, yang ni tengok. Maksudnya di situ ialah kita meninggikan kawasan yang tercedera melebihi aras jantung. Ha, melebihi aras jantung. Macam mana tu melebihi aras jantung tu? Boleh angkat ke kaki? Okey, sebenarnya elevation ni kita lakukan sewaktu berbaring, bukan berdiri ya. Kalau berdiri boleh angkat ke kaki melebihi aras jantung? Ha. Okey, secara berbaring. Okey, tujuannya ni ialah apa ni? Apakah tujuan kita buat elevation ni? Okey, elevation ni kita buat untuk mengurangkan
bengkak. Ha, ingat ah, untuk mengurangkan bengkak. Oke, untuk mengurangkan bengkak. Ingat, manalah tahu ada soalan yang berkaitan dengan price nih. Oke, baik sekarang kita lihat pula R. Ha, apa itu R? R itu ialah refer. Refer itu bermaksud merujuk. Ha, ni macam yang Teacher Dayu kata tadi lah. Okey. Bila sudah kecederaan itu sudah terlalu lama tak sembuh-sembuh, kita perlu buat apa? Ha, kita perlu refer ataupun rujuk kepada pengamal perubatan yang lebih pakar seperti doktor untuk rawatan yang selanjutnya. Ha, kalau kecederaan tu tak bagus-bagus kan, mestilah tak sembuh-sembuh tu, mestilah kita pergi rujuk doktor, jumpa doktor. Okey, ha, itulah tadi iaitu prosedur PRICER. Boleh faham? Adik-adik boleh komen dekat live chat tu. Ya. Faham ke tak maksud PRICER? Hmm. Nanti ada kuis, bila tak fokus, tak boleh jawab kuis. Betul. Baiklah. Jadi kita teruskan. Okey, ada sikit lagi ni. Okey, tahukah kamu? Ha, ini informasi. Informasi ya. Semasa kecederaan dalam tempoh 48 jam, dilarang menyapu minyak urut atau lotion panas menggunakan pek panas dan bergerak aktif untuk mengelakkan kecederaan lambat pulih. Ha, dilarang menyapu minyak urut. Selalunya kalau kita terseliuk kan, rasanya memang semua orang cepat-cepat simpan minyak urut kan, betul ke? Ya, betul. Sebenarnya informasi ni pun cikgu. Sebenarnya informasi ni pun cikgu pun baru tahu. Oh, rupanya tak boleh. Untuk mengelakkan kecederaan tu lambat pulih. Jadi sebenarnya kita perlu lakukan dengan dua cara saja yang kita belajar tadi tu, iaitu tuam sejuk dan tuam panas. Okey, cikgu harap informasi ini boleh membantu kita pada masa akan datang. Okey, seterusnya, yang ni. Ini pun informasi yang penting untuk kita tahu, yang macam cikgu bagi tahu tadi tu. Okey, perkara yang perlu dielakkan dalam tempoh rawatan kecederaan lebam atau terseliu. Guna perkataan apa ni, huruf H A R M. Harm. Okey. Yang H tu iaitu heat. Penggunaan lotion panas atau pek panas boleh meningkatkan pengaliran darah dan memburukkan keadaan kecederaan. Keadaan ini boleh melambatkan proses penyembuhan. Lambatlah sembuh kan? Okey. Baik, seterusnya. Alkohol juga boleh meningkatkan pengaliran darah dan memburukkan keadaan kecederaan. Keadaan ini boleh melambatkan proses penyembuhan. Yang ni alkohol ni cikgu rasa tidak berkaitan dengan murid-murid lah. Tapi bagus juga untuk sebagai kita punya pengetahuan tambahan. Baik, seterusnya. Betul tu, cikgu. Betul. Baik, seterusnya pergerakan yang berlebihan boleh melambatkan proses penyembuhan. Kalau sudah cedera tu, kita kena rehat sajalah. Janganlah bergerak ke sana ke sini kan. Jadi untuk cepat-cepat sembuh, kita mesti berehat. Yang tadi tu rest. Kemudian tekanan dan urutan yang berlebihan boleh melambatkan proses penyembuhan. Okey, yang ni. Yang ni pun sebenarnya kita selalu buat. Bila cedera, mesti mahu urut kan. Tapi sebenarnya perkara itu harus dikurangkan untuk mempercepatkan proses penyembuhan. Okey, yang ni boleh faham? Cikgu rasa yang ni sebenarnya tidak susah untuk faham kan? Boleh faham? Betul. Sebab biasa berlaku kan? Biasa berlaku. Ada soalan adik Nuri Sofia, terseliuh tak boleh urut ke cikgu? Sebenarnya bukan tak boleh urut, boleh, cuma tak boleh berlebihan. Betul. Kalau sudah terlalu sakit tu janganlah urut sangat, nanti tambah sakit pula kan. Okey, ada lagi soalan?
Ha, kalau tak, kita teruskan. Okey, kalau begitu kita teruskan. Okey. Okey. Sebentar. Okey, kita berehat sebentar. Jumpa selepas ini. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Academy YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Academy YouTuber. Okey, kita berjumpa semula. Lepas ni kita ada apa pula? Cikgu Aisyah. Okey, kita jumpa semula. Okey, lepas ni kita akan ke jom naik konti. Okey, bersama Cikgu Laura ya. Nanti siapa-siapa yang nak naik konti nanti bolehlah nanti pergi ke Sumiat ya. Lampu web Sumiat untuk naik ke konti. Okey, yang mana belum berpeluang lagi tu cepat-cepat. Cepat-cepat. Untuk dah ramai dah ni. Okey, pastikan naik. Sekejap. Cikgu Teacher Dayu, saya nak respon sikit berdasarkan soalan tadi. Kan? Ada yang bertanya tadi kan soalan kenapa kita bangun tidur ada okay, lembab. Okay. Kan? Kenapa cikgu? Okey, soalan tadi. Saya nak respon sikit. Ada yang kata sebab kena gigit hantu. Okey, kalau ikut tak tahulah tu, kalau ikut logic science lah kan. Sebenarnya disebabkan saluran darah kecil tu, saluran darah kecil dalam badan kita di bawah kulit tu dipecah. Saluran darah kecil dalam badan manusia ni dia ada saluran darah kan, saluran darah besar, saluran darah kecil. So saluran darah kecil tu dia pecah di bawah kulit kita tu. Jadi kita tak sedar bila dia pecah pengumpulan darah tu dia akan berkumpul. So dia akan jadi warna merah dan ataupun kebiruan. Jadi setiap manusia ni dia tak sama saluran darah dia. Mungkin manusia ni saluran darah dia mungkin lebih nipis. Okay. Contoh macam itulah. Kan? Jadi dia disebabkan dia pecah, saluran darah kecil tu dia pecah. Disebabkan itulah berlakunya pengumpulan darah. Kita nampak warna merah kan? Tumpuk-tumpuk merah. Itu yang ada cikgu ke siapa tadi? Sebab kena gigi hantu. Itulah. Okay. Itu kalau orang-orang tua lah kan. Kalau dari segi sains lah. Dia disebabkan saluran darah lah. Saluran darah di bawah kulit kita tu pecah. Dan saluran darah kecil tau. Kalau yang besar tu mungkin dia tak pecah, yang kecil tu. Selalunya kita tengok di bahagian lutut, peha kan. Selalunya ada. Tapi bukan semua manusia lah bergantung kepada saluran darah dia lah. Kalau di lebam disebabkan terhantuk ke kan? Itu kita panggil nama lain pula. Okey. Terbaiklah cikgu eh. Untung tak kita belajar pendidikan PJPK pun dapat belajar sains juga. Hebatlah. Mungkin murid-murid boleh nak confirm lagi, boleh tanyalah dengan cikgu-cikgu ke kan? Dengan mungkin ibu ayah dia orang ada doktor ke, boleh tanyalah. Ini mengikut yang pembacaan saya lah, insyaAllah. Kita sama-sama share. Terima kasih cikgu eh. Okey, sama. Harap menjawablah soalan tadi. Cikgu mana? Cikgu ke murid yang tanya tadi? Cikgu Ida. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu eh. Sama-sama. Atau bukan nak gigit hantu betul-betul pun kita tak tahu lah. Alamak, takutnya. Jangan. Tak tidur pula nanti. Sebab time tidur tak sedar kan? Tak tahu. Tak sedar. Okay, kita dah ramai dah ada ni dalam konti ni. Okay, kita nak naikkan siapa dulu ni Cikgu Sabaria? Pastikan kamera dan mikrofon anda dalam keadaan berfungsi dan sila mute di YouTube
Kalau tak nanti akan bergema. Jadi kurang jelaslah nanti bila cikgu nak tanya soalan. Okey, kita ada adik Rika. Adik Rika dari mana ni? Sekolah Kebangsaan Tasik Damai, Ipoh Perak. Oh, dari Ipoh Perak. Okey, ready untuk soalan kuis? Ya. Yeah. Okey, okay. Silakan Cikgu Laura. Okey, Adika, sudah ready? Ya. Okey, kita lihat soalan yang pertama ni. Apakah punca kecederaan lebam? Apakah punca kecederaan lebam? A. Terkena hentaman atau hentakan objek keras. B. Tidak berlanggar antara manusia. Oh, sabar. Terkena hentaman atau hentakan objek keras. Sabar. Okey, soalan belum habis macam ni. Dah ada jawapan. Hebat. Okey, C. Tidak terjatuh ketika bermain. Dan D. Mendarat dengan teknik yang betul. Okey, jadi adakah jawapan ini ialah A? Okey, kita lihat jawapannya betul ke tidak. Betul. Tahniah Rika. Fokus. Maknanya adik Rika fokus lah ni. Bagus. Okey, dekat ruangan chat pun ramai yang jawab A, betul. Tahniah semua. Betul. Okey, terima kasih adik Rika. Okey, next kita ada siapa pula? Adik Rika boleh ni. Okey, kita ada adik siapa ni? Iman. Iman. Okey, adik Iman. Iman. Hai. Adik Iman. Hai adik Iman. Daripada mana? Pasir Gudang. Oh. Okey, adik Iman tahun berapa? Dua. Tahun dua. Wah, bagus. Okey. Sudah bersedia untuk menjawab soalan? Dah. Okey, kita lihat soalan kedua. Okey, soalannya berbunyi macam ni ya. Berikut merupakan punca kecederaan terselioh. Kecuali A. Terpijak permukaan yang tidak rata. B. Mendarat dengan teknik yang tidak betul. C. Terkena hentaman atau hentakan objek keras. Dan D, tergelincir akibat lantai licin atau berpasir. Apa jawapan dia? Yang mana satu? Jawapan B, apa tu B? Mendarat dengan teknik yang tidak betul. Mendarat dengan yang tidak betul. Betul ke? Baik, sekarang kita lihat betul ke salah. Terkena hentaman. Jawapan yang betul ialah C. Okey. Cubaan yang baik. Bagus. Apa lagi, Iman? Keliru tu dengan soalan ni. Betul-betul. Ada di ruangan komen pun ada yang jawab B, ada yang jawab C. Kena check semula. Ada jawab D pun. Okey, next kita ada adik Aina Sofina. Adik Aina. Rasanya macam ada kelas Cikgu Jamali tadi Kelas bila ni adik Aina ni? Selalu ada dia join kelas tuition. Bagus adik Aina ni. Dari mana adik Aina? Adik Aina? Tak on mic. Mikrofon awak. Okey. Sekolah Kebangsaan Bukit Rawang Jaya. Rawang. Darjah berapa adik? Darjah dua. Okey, bagus. Okey, silakan Cikgu Laura untuk soalan yang ketiga. Okey, kita lihat soalan yang ketiga.
Okey, berbunyi macam ni. Antara gejala lebam termasuklah A. Berasa sakit dan lenguh. B. Cedera pada sendi dan ligamen. C. Kawasan cedera berasa sejuk. D. Kawasan cedera berwarna merah. Ni mana satu ni? Apa ni? Apa ni? C. Antara gejala lebam termasuklah C. Okey, kita tengok ada dekat ruangan chat ada jawab C, ada jawab D, ada jawab A. Kita lihat. Macam-macam jawapan ni. Tak fokus ni. Kita lihat jawapannya. Jawapan dia A. Berasa sakit dan lenguh. Okey. Okey, tak apa Adik Aina. Cuba yang bagus. Yang penting cuba. Nanti tak faham betul. Tak apa. Boleh tengok kelas cikgu semula selepas ni. Okey. Seterusnya siapa lagi? Okay, terima kasih Adik Aina. Okay, kita ada Adik Asma. Asma. Hai. Hai. Okay, Adik Asma dari mana? Sekolah Kebangsaan Lampau Pecau, Kuala Kubu Baru, Selangor. Okay. Sihat ya hari ni? Sihat, Alhamdulillah. Okay, bagus. Darjah berapa Adik Asma? Darjah 4. Darjah 4. Okey, silakan Cikgu Laura untuk soalan nombor 4. Okey, adik dah sedia nak jawab soalan? Dah. Okey, kita lihat soalan yang keempat. Tempoh untuk sembuh bagi kecederaan lebam ialah A. Antara 2 hingga 5 hari. B. Antara 3 hingga 7 hari. C. Antara 4 hingga 6 hari. D. Antara 5 hingga 7 hari. Antara 3 hingga 7 hari. Okey, antara 3 hingga 7 hari. Tak. Jawapan adik. Antara 2 hingga 5 hari. Mana satu jawapan ni? Jawapan A. Okey, kita lihat. Betul ke tak? Jeng-jeng. Jawapan D. Arama jawab D dekat ruangan chat tu. Okey, tak apa dek. Jangan risau. Tak apa. Tak apa. Tahniah. Bagus. Terima kasih. Okey, bye. Adik Asma. Okey, bye. Baik, sekarang kita lihat siapa lagi? Adik Dayana. Hai Adik Dayana, dari mana? Dari SK Perangkan Metodis Kuantan. Kuantan? Hujan tak sana kat Kuantan? Tak. Jenguk dulu kat luar. Tak perasan ke tadi hujan ke tidak? Duduk dalam rumah je ya? Okey, silakan untuk soalan yang kelima. Okey, dah ready adik? Dah sedia? Okey, soalan yang kelima berbunyi macam ni. Tempoh untuk sembuh bagi kecederaan terseliuk ialah A. 2 hingga 1 minggu. B. 3 hari hingga 2 minggu. C. 2 hingga 3 minggu. Dan D ialah 3 hingga 4 minggu. Okey, yang mana satu pilihan anda? Yang lain ada yang sudah mula menjawab di ruangan komen? 3 hingga 2 minggu. 3 hari hingga 2 minggu. B ke jawapan awak? Okey, kita tengok. Okey, kita tengok. Ta-da! Jawapan sebenarnya dua hingga tiga minggu. Alamak, okay. Soalan
cikgu hari ni. Tak apa, boleh boleh ulang tengok nanti kan kalau kalau tak ingat atau tak faham. Okey, terima kasih Dayana. Sama-sama cikgu. Okey, bye. Okay, bye. Kita ada soalan lagi ke? Masa pun mencemburui kita ni. Ada dua soalan lagi. Okey, ada dua soalan lagi. Ada adik Nur Ain Hidayah. Okey, silakan adik Nur Ain. Dari mana adik Nur Ain? Hai. Dari SK Sungai Tengkang, Lengit, Batu Pahat, Johor. Oh, Batu Pahat, Johor. Okey, okey. Okey, silakan. Okey, sudah sedia. Soalan 6. Mengapakah kawasan yang tercedera perlu ditinggikan melebihi arah jantung? A. Mampu menambah kecederaan. B. Mampu mengurangkan bengkak. C. Mampu menambahkan bengkak. Dan D. Mampu menyembuhkan. Yang ni cikgu dah bagi tadi. B. 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 Mampu mengurangkan. Mampu mengurangkan bengkak. Okey, kita lihat jawapannya. Yeay. Betul. Tanya Nur Ain Hidayah. Betul. Okey, Cikgu Aisyah. Terima kasih adik Nur Ain. Nampaknya kita pun di akhir siaran kelas ni sebenarnya. Sangat mencemburui kita ya hari ni. Mungkin boleh bagi soalan tujuh untuk anak-anak kita jawab di ruangan komen. Ruangan komen. Okey, cikgu bagi soalan. Bila jawab di bahagian ruang komen. Okey, apakah jenis prosedur cara bantu mula yang kamu pelajari dalam kelas ini? Apa jawapan dia? Jadi kita dah belajar kan? Lihat. Sila lihat jawapan. Sila type di ruangan komen. Seingat atau tidak? Semua di. Wah, betul ke jawapan tu? Okey, mari kita tengok. Okey. Yeay, betul. Soalan kuis dah tamat. Selesai. Okey, tahniah anda berjaya mengikuti kelas hari ini sehingga tamat. Tahniah semua. Ya, cikgu. Murid-murid tak cukup lagi ni, cikgu. nak lagi ni. Tak apa. Nanti ada lagi kelas hari Jumaat pula bersama teacher Hidayu. Okey, kita kembali dengan Cikgu Aisyah. Okey, boleh Cikgu Aisyah teruskan sebelum kita pergi link sikil. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Laura atas perkongsian yang sangat bersahaja dan menarik. Okey, baik. Perkongsian ini hari ini sangat menarik ya. Adik-adik semua boleh aplikasi kemahiran-kemahiran rawatan ini untuk digunakan pada masa-masa yang akan sekiranya adik memerlukan ya. Contohnya aktiviti lebam, contohnya rawatan lebam dan juga rawatan terselio. Adik-adik boleh menggunakan. Baik. Okay. Baik, tahniah diucapkan kepada semua yang setia bersama kelas pada petang ini daripada awal hinggalah sesaat ini. Baik, sebelum kita tamatkan sesi siaran langsung pada hari ini, mohon tutup ruangan chat dan klik button subscribe dan aktifkan ikon loceng supaya kamu tidak terlepas sesi kelas yang seterusnya. Baik, sekiranya kamu suka dengan apa yang dipelajari pada hari ini, sila klik like dan share kepada rakan-rakan di media sosial. Tak kiralah sama ada di Facebook, Instagram, untuk kamu sebarkan ilmu dan supaya ilmu tersebut sentiasa beroleh kebaikan di atas perkongsian tersebut. Baik, sila type dan di ruang komen sebelum link sijil diberikan sebagai tanda terima kasih daripada cikgu kerana kehebatan kamu menyertai kelas tuition pada hari ini.
Baik, sekali lagi ya. Butang apa merah ke kelabu. Subscribe dan type done. Okay. Yang mana belum lagi tekan subscribe tu bolehlah tekan subscribe. Yang mana sudah tu bolehlah tekan done. Okay, baik. Sekali lagi cikgu nak ingatkan link je boleh didapatkan pada bahagian chat ya. Sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat dalam tempoh setengah jam selepas ini. Jadi adik-adik kena alertlah dekat sini ya. Baik, pastikan anda semua gunakan email yang betul. Kesalahan memasukkan email tidak akan dilayan. Adik-adik semua perlu guna email apa? Perlulah guna kita guna email sedikit ya untuk dapatkan CJ. Baik, bagi sesiapa yang belum ada lagi CJ, email EDD, adik-adik bolehlah masuk join club EDD Junior. Okey, daftar untuk dapatkan email EDD Malaysia. Okey, seterusnya sila layari www.academyyoutuber.com untuk dapatkan info terkini dan jadual kelas tuition percuma. Anda juga boleh word cikgu-cikgu kegemaran anda di portal ini. Jom kongsikan portal Ayu ini kepada rakan-rakan dan juga guru-guru di seluruh Malaysia. Juga diingatkan, semua kelas online percuma ini boleh ditonton melalui link yang disediakan di portal Ayu. Baik, jika adik-adik ketinggalan, adik-adik boleh tonton semula di portal Ayu. Baik, sebelum kita habis kelas pada hari ini, okey, Cikgu Hidayu ada apa-apa perkara yang ingin dikatakan? Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Jangan lupa kelas PGPK bersama Teacher Hidayu pada hari Jumaat dan jangan lupa support semua cikgu panitia PJPK, Cikgu Indayu, Cikgu Lara, Cikgu Aisyah, Cikgu Saparia, Cikgu Wei dan semualah Cikgu Jamali. Okey, support cikgu di Akademi YouTuber bermula percuma selama-lama percuma. Itu saja. Tahniah semua untuk hari ini. Okey, terima kasih Cikgu Indayu. Seterusnya Cikgu Sabrina. Ada apa Sabrina boleh sampaikan? Sabrina, Cikgu Sabrina. Okey, terima kasih Cikgu Aisyah. Cikgu nak cakap satu je. Kalau boleh cikgu minta semua murid yang ada sekarang ni silalah lawati channel Cikgu Jamali. Sila subscribe, tolong share. Yes, like. Betul. Tolong ya. Okey, itu sajalah cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Sabaria. Seterusnya Cikgu Wei. Ada apa-apa perkara yang ingin disampaikan? Okey, baik. Sebelum tu, tahniah kepada Cikgu Laura dengan perkongsian yang sangat bermanfaat pada hari ini. Baik, cikgu rasa sangat bermanfaat untuk murid-murid semua cuba faham betul-betul dan juga amalkan. Sebab dalam musim sekarang ni, di platform ni je lah kita nak dapatkan ilmu dari dalam semua subjek lah. Untuk yang cikgu ni. Untuk kami ni PJPK kan, dalam platform Akademi YouTuber ni saja cikgu rasa lah untuk setakat ni. Yang anda boleh join, semua subjek yang anda nak join, anda boleh join. Anda boleh belajar dengan betul-betul. Jadi cikgu rasa cuba faham, tengok lagi video cikgu Laura. Dan lepas tengok bila dah faham tu, tolonglah tekan sokong, subscribe cikgu Laura kan. Sebab dia dah bagi ilmu dekat kita, so kita tolong sama-sama. Dan last sekali macam biasalah cikgu punya hashtag untuk anda terus berjaya, iaitu ni hashtag cikgu jangan tinggal solat bagi murid-murid yang beragama Islam. Jangan sekali tinggal solat. Kalau anda nak berjaya, dan berjaya dan terus berjaya, jangan tinggal kepada yang murid yang beragama Islam. InsyaAllah, itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Ya, betul Kak David. Jangan tinggal solat. Okey, terima kasih cikgu. Okey, last sekali cikgu Laura. Okey. Salam cikgu. Okey, pada hari ini cikgu rasa sangat bersyukur sekali kerana dapat berkongsi ilmu dengan murid-murid semua. Cikgu harap semua dapat memanfaatkan apa yang diberikan pada hari ini. Dan jangan lupa jaga kesihatan. Stay safe. Bye. Okey, terima kasih cikgu Laura. Okey, betul ya. Semoga perkongsian pada hari ini dapat dimanfaatkan oleh semua ya. Tak kira
generasi muda ataupun generasi yang lebih tua. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Hidayu, Cikgu Laura, Cikgu Sabaria dan Cikgu Wen dapat kita bersama-sama pada petang ini ya. Okey, semoga kita dapat manfaatkan daripada kelas-kelas yang dijalankan. Ingat, hashtag bermulanya percuma, selama-lamanya percuma, insyaAllah. Baik, yang baik datangnya dari Allah dan sebarang kekurangan datang daripada kelemahan kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bye-bye semua. Terima kasih. Semua sekolah ditutup hingga cuti akhir tahun 17 Disember 2020. Anda tak cukup bahan? Tak ada rujukan? Tak faham? Anda nak tuition tapi PKP? Jangan risau, kami di Akademi YouTuber dengan kerjasama Kelab Guru Malaysia dan eDidik Malaysia mengadakan kelas tuition online. Semua peringkat ada, semuanya secara percuma. Video PDPC pun ada. Apa ditunggu lagi? Layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.